bisa dijelaskan sih, ini kejadiannya sekitar jam berapa, Pak? Baik, kejadian ini terjadi pada malam hari, pada tanggal kemarin malam, dan pada pagi ini baru kami dari pihak BPBD TNI Polri berupaya untuk penanganan darurat. Salah satu yang kami upayakan hari ini adalah bagaimana menguras air yang telah menutup, longsor yang menutupi saluran sungai, menyebabkan jalan raya tergenang oleh air, sehingga kami berupaya untuk mengurangi debit air yang ada di permukaan jalan raya. Apakah tidak ada alat berat yang bisa diturunkan hari ini, Pak? Sampai saat ini kami lagi berupaya untuk mendatangkan alat berat, karena persoalan yang ada saat ini, alat berat yang kami, sulit kami mendapatkan alat berat, itu yang pertama. Kedua, kami masih negosiasi di sini untuk mencari alternatif di mana jalan alat berat bisa memasuki ke titik longsor. Karena ada karena sempitnya di sini ada terdapat perumahan warga. Berapa rumah, Pak, yang terdampak? Sejauh ini rumah yang terdampak sekitar 4 rumah. Rumah masih bisa diselamatkan. Tapi jadi demikian yang kami bisa sampaikan untuk upaya penanggulangan saat ini, dan kami tetap akan berupaya dengan koordinasi dengan TNI Polri untuk tetap meningkatkan upaya dalam rangka penanganan bencana longsor saat ini.